Halo guys, welcome back to Armada Rival Indonesia, kiblatnya perbedilan Indonesia. Armada Rival Indonesia bukan sekedar channel yang mereview tentang senapan angin, tapi juga berisi tentang edukasi, tips and trik seputar dunia perbedilan. So ya, dalam segmen kali ini Rune akan unboxing senapan angin jenis uklik yang sudah sangat familiar di dunia perbedilan dan cocok banget nih buat para pemula. Kira-kira seperti apa sih senapannya? Check this out. Senapan yang akan Rune unboxing sudah ada di depan ini ya. Jadi ini adalah senapan jenis uklik dengan merek Sub Nico Special. Sudah mempunyai nomor izin produksi. Untuk packagingnya seperti senapan uklik pada umumnya ya. Jadi standar aja karena ini senapan lokal. Langsung aja kita ukur untuk panjang dari boxnya di sini. Kurang lebih 73 cm. Untuk lebarnya kurang lebih 22 cm. Oke, langsung aja kita buka ya. Kira-kira seperti apa ya senapannya? Oke, senapannya sudah di sini. Jadi untuk kelengkapan pada senapan Sub Nico Special ini seperti senapan pada umumnya ya. Ada tali sandang. Kemudian ini ada peredam HW100 dengan merek GE Classic. Ini ya. Kemudian ada gantungan mimis. Ada mimis test. Lalu ada swivel juga untuk pelengkap tali sandangnya. Dan seperti biasa ada kartu garansi servis dan retur dari CV Busan Erival. Syarat dan ketentuannya tetap berlaku. Kemudian ada STKS atau surat tanda kepemilikan senapan. Dan juga ada surat izin dari kepolisian. Nah, ada juga obeng ya nanti buat pasang senapannya. Oke, kita bahas dari popernya dulu ya. Nah, kita bahas tekstur dari popernya. Seperti senapan uklik pada umumnya, popper terbuat dari kayu mahoni. Finisinya sangat rapi ya. Belum dilengkapi dengan karet sandaran bahu, tapi nanti bisa ditambahkan sendiri, jadi sesuai kebutuhan. Untuk lapisannya ini glossy atau glowing ya, kalau Rune sebutnya. Karena sudah dilapisi dengan clear, jadi ini halus. Dan juga mengkilat di bagian ini yang dipegang ini ya. Nah, di sini bertekstur kayak kasar sedikit di ukir. Jadi ini biar tidak licin saat dipegang nanti senapannya. Nah, bagian cowokannya yang atas ini juga sangat rapi ya sobat bediler. Jadi ini finishingnya sangat bagus sekali. Nah, nanti untuk pemasangan murnya di sini. Nah, di bagian bawah juga sudah dilengkapi dengan pelindung picu dan juga pengunci picu. Jadi lebih safety untuk bahannya ini terbuat dari besi. Next, kita ke bagian senapannya ya. Kita tadi udah kita bahas popor. Nah, di bagian stang pompanya ini bahannya sama juga dari kayu mahoni. Nah, di bagian sini ada tekstur kasarnya. Jadi waktu sobat bedilers mengkokang atau memompa gini nanti nggak licin ya. Di sini ya, mengkilat. Finishingnya ini sangat bagus sekali ya sobat bediler. Untuk Sub Nico bisa dilihat detailnya ini, bagian cowokan di stang pompanya juga sangat rapi pengerjaannya. Begini ya, sangat bagus sekali ya ini untuk pengerjaan dari popernya. Oke, untuk laras ya, kita lanjut ke laras. Untuk larasnya ini panjang kurang lebih 57 cm. Terbuat dari bahan kuningan untuk larasnya. Untuk alurnya 9, OD-nya 8. Untuk serombongnya ini terbuat dari besi.
Oke, di bagian ujung dilengkapi dengan nepel peredam atau drat peredam, ini terbuat dari kuningan. Jadi ini anti karat. Visirnya ini terbuat dari besi. Nah, di bagian serombong ini juga kayak ada ini ya, semacam kayak cincin larasnya gitu. Nah, seperti itu ya. Untuk pipa tabung. Untuk pipa tabungnya ini juga terbuat dari bahan kuningan. Untuk tabung anginnya, yang bagian dalam ini juga terbuat dari bahan kuningan. Ukuran tabungnya OD22. Nah, ini di bagian tutup tabungnya ini terbuat dari kuningan juga. Jadi, dari tampilan ini sangat klasik sekali ya, Sobat Bodylers. Bisa dilihat detailnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian yang belakang sini. Ada chamber terbuat dari bahan kuningan. Sudah dilengkapi dengan rail mounting, modelnya coak samping. Ada visir belakang model V terbuat dari besi. Untuk grendelnya ini model auto. Jadi tinggal ditekan aja seperti ini. Ya. Bagian belakangnya ini tutup tabungnya juga bahannya dari kuningan. Detailnya sangat bagus. Nah, kalau diamati di bagian sebelah kiri ada logo Sabnico Special. Sobat Bediler bisa amati ya, jadi unitnya ini original. Next, kita lanjut ke bagian picu. Untuk picunya ini terbuat dari bahan besi. Nah, ini untuk baut pemasangan popornya. Di bagian box picu atau rumahan picunya ini terbuat dari kuningan ya, Sobat Bediler. Jadi ini anti karat untuk boxnya, jadi dijamin awet nanti. Oke, untuk standar pompa, tadi belum ya, kelupaan. Jadi standar pompa pada Sabnico Special ini seperti senapan uklik pada umumnya, itu bisa 5-10 kali pompa. Untuk jarak tembaknya seperti senapan pada umumnya bisa 30-70 meter. Oke, langsung aja kita pasang senapannya ya, Sobat Bediler. Nanti setelah kita pasang senapannya akan kita timbang beratnya berapa, kemudian panjang dari larasnya berapa, dan panjang keseluruhan dari senapan. Untuk pemasangan senapan, pertama dibuka dulu stang pompanya ini, terus kita lepas bautnya, tinggal kita satukan seperti ini. Pemasangannya sangat-sangat mudah ya. Untuk setiap pembelian senapan juga kita kasih free obeng. Nah, untuk tata cara klaim garansi service dan retur, Sobat Bediler bisa juga nanti langsung menghubungi admin dari Armada Rival Indonesia. Pastikan pemasangan bautnya ini sudah pas, jadi nanti nggak bengkok ya nanti. Dan pemasangan juga jauh lebih mudah. Oke, sudah jadi Sobat Bediler. Jadi ini adalah Sabnico Special. Oke, sekarang kita ukur dulu untuk panjang larasnya. Tadi Rudin sebutkan kurang lebih 57 cm. Oke, udah kelihatan ya. 57 cm untuk laras dari Sabnico Special yang terbuat dari bahan kuningan. Sekarang kita ukur untuk panjang keseluruhan dari senapannya. Kita cari sisi yang paling panjang di sini. Oke, sudah ya. Nah, di sini panjangnya sekitar 99 cm. Ya, kurang lebih 1 meter ya untuk panjangnya ini. Agak sedikit lebih pendek karena kan nggak ada sandaran bahu dari karetnya ya. Jadi panjangnya kurang lebih 1 meter. Nah, sekarang kita timbang dulu berat dari senapannya. Di sini yang turun timbang senapan tanpa tambahan teleskop. Jadi cuma senapan saja. Oke, untuk berat dari senapannya saja di sini 2,8 kg
kalau nambah teleskop kurang lebih di angka 3,3 kilo. Oke, jadi senapannya ini cukup ringan ya, jadi cocok buat pemula, jadi nggak terlalu berat nanti. Nah, ditambah lagi saat penggunaan, sobat bediler bisa langsung pasang tali sandarnya, jadi nanti biar mempermudah saat membawa senapannya. Untuk harga dari Sub Niko Special, ini sebenarnya ada dua varian ya, sobat bediler. Untuk harga yang OD22 ini Rp670.000 dan yang OD25 Rp720.000. Dengan kelengkapan yang sama seperti tadi ya, ada tali sandang peredam, mimis tas gantungan, mimis swivel, STKS, dan lain-lain. Oke, buat sobat dealer yang mau nambah aksesoris seperti teleskop, tas, mimis, dan lain-lain, bisa langsung hubungi admin Armada Rival Indonesia, nomornya ada di bawah sini ya. Untuk info dan pemesanan bisa juga nanti langsung telepon atau chat WA. Buat sobat dealer yang punya marketplace, di Armada Rival Indonesia juga ada Tokopedia dan Shopee yang mau COD. Dan yang mau transfer lunas, nomor rekening hanya atas nama CV Pusan Rival, ada BRI, BCA, dan juga BNI. Yang mau COD juga boleh, syarat dan ketentuannya tetap berlaku. Oke, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Apapun senapannya, Armada Rival Indonesia, solusinya bersama kita majukan senapan Indonesia. Bye-bye!